Halo teman-teman, salam kurat. Hari ini alhamdulillah kita dapat job di SDN 1 Kembang. Ngapain? Ya tetap gambar tembok-tembok. Jadi kita akan berangkat ke sana dengan salah satu teman kita, Abdul Robert yang sedang megang kamera. Oke. Kita akan berangkat. Thank you.
kembar ini orang kembar. Saya kembar orang dulu. Jadi untuk yang kelas ini, kelas 1 itu sudah selesai.
Ya, memang begini, untuk bagian belakang saja, enggak muter, enggak semua sisi kita lukis. Dan ini maksud dari seragam anak-anak ini. Ini karena anak SD, jadi ini seragam alma mater sekolah sini ya. SD 1 Kembang, SDN 1 Kembang. Dan ini temanya itu ada kaitannya dengan pembelajaran. Jadi memang anak SD itu kan baru belajar membaca dan menghitung kan. Jadi ini juga maksudnya untuk memotivasi anak-anak supaya bisa belajar lebih semangat dan meraih prestasi yang membanggakan. Ya. Di sini juga ada gambar guru. Jadi guru itu ini maksudnya menolong ya. Menolong para siswa atau siswi untuk menggapai cita-cita mereka. Ini juga ada anak terbang dengan pensil, jadi terinspirasi dari Harry Potter. Enggak Harry Potter ya. Jadi ini terinspirasi dari kunci dari belajar itu pena. Lebih lanjutnya bisa di Google belajar dengan para orang-orang pintar ya. Jadi memang dari awal guru sini itu mintanya ke tema alam enggak sekolahan ya tuh. Yaitu karya kami. Untuk selanjutnya lanjut ke video part 2 itu di kelas 11 ya. Salam gurau.